Rabu 29 Januari 2020, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi memprediksi akan terjadi hujan lebat disertai cuaca ekstrim yang akan terjadi di seluruh kabupaten kota Provinsi Jambi, terutama di wilayah barat seperti Merangin, Sarolangun, Bungo, dan Kerinci. Untuk di wilayah kota Jambi dan Jambi bagian timur akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga disertai cuaca ekstrim. Hujan lebat ini diprediksi terus terjadi hingga awal Februari mendatang. Kasih data informasi BMKG Kurnianingsih mengatakan, berdasarkan historis data, bulan Januari merupakan puncak hujan tertinggi dari November dan Desember. Akibatnya sering terjadi hujan lebat secara tiba-tiba bahkan berpotensi terjadinya cuaca ekstrim. Selain itu dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk memperbaiki drainase di lingkungan sekitar yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir. Ya karena kan ini Januari masih merupakan bulan-bulan dengan curah hujan tertinggi ya, tapi kalau berdasarkan historis datanya Januari ini masih merupakan puncak hujan dari Abrizal Fadli, Jambi TV.